Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabur Ilmi, melakukan amalan kebaikan merupakan sebuah cara untuk mengumpulkan pahala. Akan tetapi pahala yang dikumpulkan sewaktu-waktu dapat hangus karena perbuatan buruk yang dilakukan. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada para sahabat tentang kaum yang tanpa alim ketika berkumpul, namun zalim pada diri sendiri tatkala sendirian dan sepi. Kaum ini disebutkan akan muncul pada akhir zaman menjelang hari kiamat. Mereka melakukan maksiat yang dianggap sepele, namun faktanya justru menghancurkan pahala dari amalan yang sudah dilakukannya. Bahkan meskipun amalan yang dimiliki sudah setinggi gunung, akan tetapi pahalanya tetap menjadi musnah. Lantas, siapakah orang-orang itu? Apa yang menyebabkan hal itu dapat terjadi? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Pemirsa Tadabur Ilmi, manusia kerap kali menganggap remeh sebuah dosa sehingga mengabaikan tindakan-tindakan yang dianggap tidak merugikan orang lain. Padahal, meskipun tidak terhitung menyakiti orang lain, namun apa saja perbuatan yang melanggar larangan Allah tetap saja berbuah dosa. Orang-orang yang akan terhapus pahalanya meski sudah memiliki pahala yang banyak adalah mereka yang sering bermaksiat di kala sepi. Mereka lupa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Tahu dan Maha Melihat atas apa yang dilakukan hambanya. Hal ini seringkali dilakukan di era sekarang ini. Saat-saat sepi justru memiliki potensi yang besar bagi diri untuk melakukan tindakan melanggar perintah ilahi. Misalnya dengan kecanggihan teknologi, manusia bisa saja mencari hal-hal yang sangat dilarang dalam agama Islam. Seperti menonton film porno, melihat gambar-gambar yang tidak senonoh, membaca artikel yang menimbulkan syahwat, dan lain sebagainya. Hal ini adalah beberapa contoh dari tindakan yang biasa dilakukan di kala sepi. Sesungguhnya, masih banyak tindakan lainnya yang juga bisa menghancurkan pahala yang sudah dikumpulkan selama ini. Hal semacam ini sudah pernah diingatkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Dari Saubah, dari Nabi SAW, ia berkata, "Sungguh aku mengetahui suatu kaum dari umatku datang pada hari kiamat dengan banyak kebaikan semisal gunung Tihamah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kebaikan tersebut menjadi debu yang bertebaran." Saubah berkata, "Wahai Rasulullah, coba sebutkan sifat-sifat mereka kepada kami supaya kami tidak menjadi seperti mereka sedangkan kami tidak mengetahuinya." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Adapun mereka adalah saudara kalian. Kulit mereka sama dengan kulit kalian. Mereka menghidupkan malam dengan ibadah seperti kalian. Akan tetapi, mereka adalah kaum yang jika bersepian, mereka merobek tirai untuk bisa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Hadis riwayat Ibnu Majah. Orang-orang yang ketika di hadapan orang banyak, mereka terlihat seperti alim dan soleh, namun ketika sendiri, mereka malah menjadi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang seperti inilah yang pahalanya akan dihapuskan oleh Allah, walaupun mereka sudah melakukan banyak amal kebaikan. Karena sesungguhnya, Allah mengetahui atas apa yang mereka kerjakan. Hal ini, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah. Padahal Allah berserta mereka ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak ridhoi. Dan adalah Allah Maha meliputi ilmunya terhadap apa yang mereka kerjakan. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 108. Pemirsa Tadabur Ilmi, dalam sebuah riwayat dikisahkan bahwa suatu hari Rasulullah SAW sedang duduk bersama para sahabat. Kemudian tiba-tiba datang seorang pemuda Arab yang masuk ke dalam masjid sambil menangis. Melihat hal tersebut, Rasulullah SAW pun bertanya, "Wahai anak muda, mengapa engkau menangis?" Pemuda itu pun menjawab,
"Ya Rasulullah, ayah saya telah meninggal dunia. Tidak ada kain kafan dan tidak pula ada orang yang hendak memandikannya." Mendengar perkataan pemuda itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan Abu Bakar dan Umar mengikuti pemuda itu untuk melihat masalahnya. Kemudian kedua sahabat Nabi itu pun mengikuti pemuda itu dan mendapati ayah pemuda itu telah berubah menjadi babi hitam. Sehingga keduanya pun kembali dan memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, kami telah melihat jenazah ayah pemuda itu. Ternyata telah berubah menjadi babi hutan yang hitam." Mendengar penuturan kedua sahabatnya itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kedua sahabatnya itu pun pergi ke rumah pemuda itu. Kemudian beliau pun berdoa kepada Allah sehingga mayat itu pun berubah menjadi bentuk manusia semula. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kedua sahabatnya mensolatkan jenazah tersebut. Akan tetapi, saat jenazah itu hendak dikebumikan, tiba-tiba ia kembali berubah seperti babi hutan yang hitam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepada pemuda tersebut, "Hai anak muda, apa yang telah dilakukan oleh ayahmu sewaktu ia masih hidup?" Maka pemuda itu pun berkata, "Sebenarnya semasa hidup ayahku ini tidak mau untuk mengerjakan sholat." Mendengar penuturan pemuda itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Wahai para sahabatku, lihatlah keadaan orang yang meninggalkan sholat setelah dia mati. Dia akan dibangkitkan oleh Allah seperti babi hutan yang hitam." Sungguh, begitu mengerikannya azab yang ditampakkan Allah kepada orang yang meninggal itu. Hal ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa meninggalkan sholat merupakan suatu hal yang menjadi dosa besar. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyatakan, kaum muslimin bersepakat bahwa meninggalkan sholat lima waktu dengan sengaja adalah dosa besar yang paling besar, dan dosanya lebih besar dari dosa membunuh, merampas harta orang lain, berzina, mencuri, dan minum minuman keras. Orang yang meninggalkannya akan mendapatkan hukuman, dan kemudian Allah akan memberikan kehinaan di dunia dan di akhirat. Selain daripada itu, siksaan bagi orang yang enggan untuk melaksanakan sholat juga pernah diperlihatkan oleh Nabi saat beliau sedang melakukan Isra Mi'raj. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan pada suatu kaum yang membenturkan kepala mereka pada batu. Setiap kali benturan itu menyebabkan kepalanya pecah. Kemudian ia kembali kepada keadaan semula dan mereka tidak berhenti melakukannya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, menanyakan siapakah kaum tersebut. Kemudian malaikat Jibril menjawab, mereka ini adalah orang yang berat kepalanya untuk menjalankan sholat fardu. Hadis riwayat Tabrani. Pemirsa Tadabur Ilmi, demikianlah kisah orang yang selama hidupnya enggan untuk melaksanakan ibadah sholat. Semoga pembahasan kali ini dapat menjadi penggugah diri agar selalu giat dan istiqomah dalam menjalankan ibadah sholat, karena ibadah ini merupakan penentu bagaimana amal-amal kita selanjutnya, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit dari sholat wajibnya, maka Allah Ta'ala berfirman, lihatlah apakah hambaku memiliki sholat sunnah. Maka disempurnakanlah apa yang kurang dari sholat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i. Wallahu a'lam bisawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.